Oke, sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya buat teman-teman saya yang muslim, semoga bisa dilancarkan puasanya ya. Oke, dan buat teman saya yang non muslim, tolong hargai mereka yang sedang berpuasa dengan cara tidak makan depan mereka ya. Karena makan depan mereka itu bisa mengundang mereka jadi ngiler gitu ya. Jadi buat teman-teman saya yang non muslim, jangan untuk menghargai mereka dengan cara tidak makan depan mereka, karena itu sangat bukan mengganggu sih, itu tergantung imannya kuat atau enggak. Tapi kita harus menghargai mereka yang sedang berpuasa ya, supaya mereka tidak tergoda oleh apa yang kita makan. Dan buat teman-teman yang muslim, semoga kuatkan godaan, kuatkan imannya. Karena memang setan dikurung, cuman ada banyak setan di bumi ini yang gak, wujudnya kayak nggak kayak setan, tapi sifatnya kayak setan. Jadi kuatkan imanmu. Banyakkan ibadah. Ya, itu aja sih. Karena berpuasa ini banyak ibadahnya ya kayaknya. Banyak pahala orang yang berpuasa. Makanya itu buat teman-teman saya yang puasa, jangan tergoda oleh setan. Kuatkan iman aja. Karena kalau kita kuat iman, kita tidak akan tergoda ya. Makanya kuat-kuat yang rajin ibadah, biar iman kita kuat. Apalagi kalau lihat orang makan, dia kita nggak tergoda. Ya itu aja sih. Kuatkan iman kalian. Ya, harga yang puasa oke, yang non muslim ya.